Sore hari ini serta penonton kita Bung BJ. Ya, Bung. Kita dari Sananta dulu. Mas, suara dari kubu Sananta, suara ya, Mas. Kurang keras ini. Tahu suara lagi. Suara dari kubu Sananta, mana suaranya? Awe. Nah, mana suara itu? BJ. Kerja, Bom. Setelah Sananta memerintah supporter-supporter handalannya di Batu Antar. Jason! Di supporter handalannya. Ada Alek di sana. Masih terkenaikan. Dikenaikan lagi. Sayang sekali. Tidak boleh melihat dengan baik. Mereka tahu Alek adalah pemain pokok melalui melayu. Yes. Mana belum main kok dah minum-minum terus kembung nanti. Kecuali main. Ya, pemain dari libero sungai kurutan yang tidak sempurna sehingga poin untuk tim besar Sananta. Sananta siap nomor punggung 4. Sasarkan di libero. Kita tahu ini memiliki jam terbang yang luar biasa. Ada di formasi gantung cadangan biasa duduk di kursi cadangan atas sana boleh berdiri di area garis corona. Jason. Ya, dengan satu pemain-pemain terbaik dari Sananta, apakah Sananta akan mampu bawa pulang kemenangan atas Sananta? Saiful bisa. Sangat baik pukulan dari Saiful pada Sananta ini. Apakah dibuat Borneo? Bahasa asing, sayang sekali dipulang saja nomor punggung 7. Oke, kita langsung 4-1, 4-1, 1 Borneo. Ya, ini nomor 7 kita ya. Apa-apa, sangat baik. Kajang dilakukan Pak Labus Rimbau kita. Anggota Dewan Kabupaten Melayu Partai PDI itu. Pukul dilakukan oleh Saiful, dibiarkan saja oleh nomor punggung 12. Poin kembali untuk Sananta 6-1. Dibuang saja ya, tidak menghasilkan satu buah poin. Tambah poin 2. Jason. Masih sangat baik, kurang baik passing dilakukan oleh Sabu sambil menghasilkan satu poin untuk yayasan Borneo. Pukulannya diputuk saja, saya selalu ada netting di sana sepertinya. Poin kembali untuk yayasan Borneo. Pukulannya ya, libero terbaik mau masuk di area lapangan sana baru jadi benar ya. Ya, kita lihat tuh. Ya, kita lihat satu pemain dari Bumi Langkuari sangat terlari sekali dan kurang mampu kembali yang dari Sanderneo jangset tajam di tengah dari satu sendiri. Menutup sekali pemerintah saya. Masih bisa kembali kan. Kesannya saja masih ada jur di sana. Ada pemerintah kita ditutup saja. Masih bisa dibuat. Ada Ucok di sana. Sayang sekali. Belum bisa menyebabkan net. Poin pindah poin 5-2. Wah. Nakalnya. Hari sana, Bang. Ada udung di sana, di petau saja sendiri. Kita petan juga ya. Ya, dengan petan.
kita kedatangan pemain bintang oleh Panama saya menjadi Anton Antun di belakang lapangan kita terlihat kembali. Irik-irik saja Anton sebenarnya. Apakah Anton masih bisa bermain di lapangan bola kumpul lalu ini begitu? Masih bisa bermain. Kita Yeah.
oleh pemain dari Yayasan Borneo, Romester Sambilas. Masih belum bisa nampak tayang dari kuitnya, namun masih nak kedua dari pemain dari Sambilas. Melakukan kesalahan dari Sambilas. Terima kasih kepada Sinan Pulia yang sempurna. Kemudian kembali dan pola kali ini kombinasi yang sempurna, namun masih bisa oleh Wede yang sempurna. Pemain kami akan ini masih bisa mengembalikan boleh tadi sebagai berbunyi tujuh. Dari pemain yang memperbaiki sistem permainannya, apakah tetap kita
lihat pada sebelum kedua. Karena kalau dari sana mereka akan menemukan pemain-pemain yang cukup mumpuni. Mereka akan mencuri di set kedua ini dan mencuri di set kedua ini. Terima kasih kepada
pernah menembus pertahanan dari Sananta. Belakang dari Sananta tadi berhasil tembus dari Alexander Sempurna dari Bimbal dan Sar. Selain itu berhasil dari Sananta dari Bimbal dan Sar. Selain itu berhasil dari Sananta dari Bimbal dan Sar. Berhasil menambah poin atau bagian poin menjadi 7-2. Hasilnya kembali dari nomor 10 dalam melakukan petikan atau petikan tadi. Bangga Nasional kembali poin dari Sananta 8-2. Itu ketika di sana sudah melakukan servisnya namun dicuri saja oleh pemain tegal Victor. Poin kembali berada di Sananta 9-2. Dari yang di sana sudah melakukan servisnya cukup tenang kali ini pemain dari Hendra kembali dicuri masih bisa ditenangkan. Kali ini masih bisa dikembalikan oleh Sempurna. Sangat kembali membangun serangan kembali ketika yang terjadi. Namun kita lihat Sempurna tidak menyerah begitu saja ketika tinggi di kampung terjadi. Berhasil membuang hasil nomor 10. Berhasil menggerakkan poin menjadi 3-9. Dari kembali ke lini hasil dari Sempurna. Dari kembali ke lini hasil Sempurna. Luar biasa dari seorang Victor berhasil memindahkan poin menjadi 10-3. Dan berapa kali berhasil melakukan jam setnya kali ini pemain mendalam Sempurna dengan strike namun jalan maksimal kali ini berhasil menambah poin pemain dari Sempurna saudara 10-3. Menerima serangan akan melakukan transisi yang cukup tenang namun kami baru kewalahan dan menerima servis yang dilakukan oleh pemain dari Saipo dari Sananta. Saipo kali ini lagi itu konsentrasinya masih tenang pemain dari langsung bernyata maupun bebas berhasil mengejar pemain dari Sananta. Spek yang tembus yang sangat sempurna kali ini pun ditunjukkan oleh pemain pemain bebas dari Sananta berhasil memindahkan poin atau mendisiplin menjadi 4-12. Sananta mencoba membangun serangan tipe tidak terelakkan masih bisa diselamatkan oleh Hendra Sempurna. Kembali justru dikembalikan kombinasi yang sempurna udah sangat luar biasa ini. Spek yang mampu membelah inti bumi pun diperlihatkan pada sore hari ini para hadirin sekalian. Sangat seru tentunya ini Victor yang akan melakukan servis yang lebih nyata ini menjadi serangan mulai Maria Sempurna berhasil menembus pagar yang diberikan oleh Sananta berhasil memindahkan poin menjadi 5-13. Dari berbagai sudut yang tadi yang sempurna hasil prosesnya kali ini sudah dilakukan di Beroy yang menjadi di sana. Area BKT sudah terlalu di pressing saja. Pilihan baru pukul 11 sudah berada di Sidoria. Langsung dikembalikan saja. Kombinasi yang sempurna satu yang sangat luar biasa yang diperlihatkan oleh Ucok. Nomor 29 dari Sananta ini berhasil mengalahkan poin menjadi 14-5. Luar biasa ini tampil yang dimiliki oleh pemain Sananta berhasil meninggalkan poin cukup jauh tentunya. Berapa kali ini luar biasa nomor 5 Saipul berhasil kembali mengalahkan poin menjadi 15-5. Bukan apa di dimintai tubuh yang sempurna kali ini akan mengatur strategi dikeluarkan namun bola menyentuh
di atasnya sehingga poin kembali untuk Samantha 16-5. Nomor 9 di sana Ucok Sing Bintang lapangan tadi serangan luar yang sebaiknya tadi kali ini back-up-back kembali masih bisa ditahan oleh pemain dari Asam Perniak sebalasan pun tidak mampu menembus pertahanan dari Samantha. Poin kembali untuk Samantha. Ucok kembali sudah masuk namun disesuaikan oleh Ucok ini telah berpindah untuk di Asam Perniak nanti di Asam sementara. Masuk pun dilakukan, cukupin pemain dari Samantha kemudiannya terlihat sempurna. Hidung pun berhasil menambah poin, harus menggeser poin menjadi 18-6. Hidung kali ini, Samantha terkini kelihatan, namun berlapang lapangan hingga kembali. Poin bergeser menjadi 7-18. Berikut ketiga di sana hasil bersosial akan melakukan sebetulnya set kurang maksimal tadi. Poin berpindah para Samantha. Kembali jenang-jenang nomor 24 kembali kita lihat di ketat dari dan bermain ini masih bisa dikembalikan namun ketika yang terjadi antara dan Samantha berhasil menambah poin 27. Sering cukup jauh tentunya. Berbahaya sempurna berhasil mengejar dari tinggalan. Panas baik yang dilakukan. Kurang maksimal. Lagi-lagi poin kembali untuk Samantha. 21-7. Masih nampak lagi konser pilihan kita terlalu dari sempurna. Kurang bukan seperti namun masih bisa menembus pertahanan dari Samantha. Berhasil menambahkan poin menjadi 18-1. Kurang satu di sana semua dengan servisnya. Harapan Samantha di sana kembali melakukan sprint yang sangat luar biasa dari Victor Wembanyama. Berhasil menambah poin menjadi 28. Masih melakukan mencoba kombinasi namun kurang sempurna tadi. Sebenarnya sempurna kurang maksimal kali ini mencoba melakukan serangan ketika di sana melakukan seorang idung kombinasi maksudnya namun kurang maksimal rumah dari Samantha tadi terkecoh oleh selamat mendapatkan oleh sempurna dengan skor kali ini 9-23. Kembali kita lihat spek yang begitu keras dari Ucok masih menambah poin atau mendapat menjadi last one 9. Kembali ke sana nomor 5 namun kali ini permainan telah usai pada set yang kedua dimenangkan oleh Samantha dengan skor 25-9. Baik, kita akan kembali ke Bung Bidi yang akan berikut berlatih. Thank you.
sudah masuk ke area lapangan kompi 642 Kapuas. Jika sudah memiliki tiket atau karcis, jangan dibuang terlebih dahulu karena karcis tersebut berlaku hingga hari nanti. Variasi bahan polos-polos amat. Ini kalau kalah berarti. Kita lihat pola-pola permainan dari Samanta, kita pikir bola-bola cepat yang mereka mainkan. Sedangkan dari Bayo cukup baik sekali tadi. Coba kita lihat skornya cukup jauh sekali yang tertinggal. Ya, kita lihat yang tertinggal. Baik, terima kasih Bung BJ. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Namun kali kombinasi yang terlalu sempurna masih bisa dikutip. Namun kutikan tersebut berhasil menambah poin untuk Samanta. Ya, masih grogi, Pak. Samanta secara senior lama melakukan servisnya, yaitu setelah pas di nomor 6 tadi. Kasih kali ini warga nomor 29 dari Samanta Ucok kembali lama poin. Kasih satu serpian dari Samanta tadi, terus melakukan servisnya. Namun pemain dari Yayasan Borneo bernama Timon dan mengumpulkan Jason, dibuang saja tadi, kembali masih bisa ditangkap.
dikembalikan saat kepada Sananta. Kasih, oh kali lucut, masih di bawah, namun kali ini kurang maksimal berharap lagi oleh Sananta. Berhasil kali mengejar poin demi poin dari Hasan Borneo 78 skor sementara. Kasih kali ini, udang luar biasa ini menembus pertahanan dari Hasan Borneo. Kali ini poin berbeda menjadi 9-7. Yayasan Borneo 8-9 skor kedudukan sementara. Kali ini kita lihat pemain nomor 10 pun sudah bersiap dari Yayasan Borneo. Kembali sudah mengasuhkan bukit penang kali ini. Sepul kali ini berat nomor 8 dan sehingga poin kembali untuk Yayasan Borneo. Berhasil menambah kedudukan menjadi 9 sama. Berhasil menyamakan kedudukan. Kali ini Kasdi Saiful berkombinasi menjadi gol yang namun kali ini kurang masih mau dimenangkan. Yesen Senanda sehingga kali ini Yayasan Borneo berhasil memimpin kedudukan menjadi 10-9. Namun di sisi yang kali ini kedudukan 10 poin pun kembali menjadi 10 sama. Bisa menangkan pun juga Titor yang akan berjaga melakukan servisnya. Konsentrasi Titor Yayasan Borneo kali ini duel udara yang terjadi namun terkalahkan. Namun kesalahan pun terjadi dari tim Sananta sehingga poin kembali untuk Yayasan Borneo. Satu poin memimpin 11-10. Borneo sudah melakukan jam shootnya namun masih bisa dikembalikan. Namun kita lihat poin kembali bergeser 11-9. Berhubung dulu di sana sudah melakukan sendirinya mencoba membangun serangan pemain dari yang sering juga melakukan kutikan. Kutikan demi kutikan pun dibalas. Kali ini dia ketahui nomor punggung sebelah. Masih bisa libero yang sempurna tadi. Bukan lagi bisa nanta. Biasa bernaya bergerak di dalam bangun serangan. Berhubung yang masih bisa di halau saja. Oleh udah dikembalikan kali ini yang sempurna. Percobaan yang ketiga kalinya. Kalau orang yang untuk Sananta 12-11. Ayo Jason. Apa yang mengkasih di baik kita saksikan kali ini yang sebenarnya mencoba dengan penuh kalah. Namun masih bisa ada balasan. Langsung dibayar kontan oleh Saiful 13-11. Ayo Jason. Ketika namun berhasil diregir oleh pemain dari Yayasan Borneo 12-13 skor kedudukan sementara. Yayasan Borneo nomor 6 di sana sudah bersiap-siap. Kali ini sudah melakukan servisnya. Ada Saiful luar biasa dari Saiful menunjukkan keajinya 14-12 skor Yayasan. Jamsep lah pasti setangan kilat yang memiliki jari jemari seperti lembutnya kapas. Kali ini berhasil tambah poin pemain dari Sananta. Lagi-lagi Kasdi akan melakukan servisnya namun masih disiagakan oleh Sananta. Kasdi tadi kembali poin berpindah 13-15. Kembali bermain servisnya mencoba membangun kombinasi serang sederhana sempurna. Wow, Saiful pun kali ini menciptakan spread yang haram, sangat haram kali ini para penonton sekalian. Sangat luar biasa kombinasi sederhana yang diperlihatkan oleh Sananta berhasil menambahkan kali ini menjadi 16-12. Baik kali ini pick yang diminta oleh official dari Yayasan Borneo. Baik Bung DJ, apakah Bung DJ akan melakukan komentar untuk kedua tim?
lepas. Kalinya Yesen berbeda mencoba melakukan penekanan, namun masih bisa beralih hitar nomor gunung 3. Luar biasa kali ini 17-13 berbentuk sementara. Lili pada nomor gunung 7 dari sementara pun kali ini melakukan serve-nya cukup tenang mencoba melakukan kombinasi di sana, namun kurang cermat dari Yesen berbeda nomor gunung 11. Timpo ke timpo. Sudah bertambah poin kembali untuk Sananda 18-13. Kurang maksimal penahanan atau passing yang dilakukan oleh pemain dari Yesen Berneo. Kembali poin tambahan untuk Sananda 19-13. Kembali silakan servis yang juga cukup pernah dilakukan. Kali ini cukup tenang pemain dari Sananda. Masih bisa dikembalikan. Namun Yesen Berneo mencoba melakukan penekanan, namun ada meeting di sana sehingga poin berpindah dari Yesen Berneo jadi 14-19. Lihat kasih, ucap poin kali ini melakukan spek yang mampu membelah inti bumi tadi. Hal hadirin sekalian, luar biasa kali ini sudah melakukan servisnya 25 dari Saiful, namun masih ada balasan dari Rubu. Balasan Borneo 25 di sana. Kembali sudah melakukan setnya. Kembali ada Victor dengan tangan kedalamnya mengutip atau mengejar pemain dari Asik Borneo. Skor sementara 21-15. Pergantian pemain dari Asik Borneo 2009 masuk 2008. Masuk 9-2. Kembali kita lihat Ucok yang akan melakukan servisnya cukup tenang, cukup lembut. Kali ini masih bisa ditenangkan oleh pemain dari Borneo. Spek balasan pun terjadi nomor 11 di sana, memindahkan poin menjadi 16-21. Kali ini bisa kita lihat Lubero menuju Udong. Luar biasa kali ini Udong tidak mau kalah dari rekan-rekannya, berhasil kembali menambah poin menjadi 22-16. Udong merupakan pemain senior yang ada di Sananta, pemain yang cukup memiliki segudang pengalaman prestasi di dunia voli. Baik kali ini Kasbi berkombinasi dengan Udong, namun kurang cermat tadi. Tiga poin berbeda dari 17-22. Kembali melihat Makasdi mencoba melakukan penyetikan, namun kurang maksimal. 18-22. Kembali dalam maksimal tadi 23-18. Lurung di sana melakukan servisnya, bukan di tengah lurung dari Yesen Berneo. Sebelum terjadi masih bisa di tengah lurung dari Sananta. Dikembalikan kembali ke Yesen Berneo. Kedua belum terkenal masih ada libero. Penahanan sangat maksimal di ketek, namun sudah nomor 20 lurung tidak mampu memanfaatkan bola tadi. Semoga semua 3 poin bergeser. Berbuka kampur di sana sudah melakukan dari Kasbi. Luar biasa kutikan manja tadi, kutikan cuek yang dikeluarkan oleh Toser Senior. Berbelasi kenapa poin menjadi 24-19. Luar biasa ini mencoba menggunakan ini dengan spek yang tidak terelakkan dari Yasar. Kali ini Bang Kasbi luar